Tapi hati-hati guys, iblis itu licik cara menipu. Wahai MU, kemarin Anda ketawa kan? Yesus berdoa kepada Yesus. Yesus, aku berdoa Yesus. Sekarang kita ketawain MU ini yuk. Malikil mikanagen. Ngajar yang tidak benar. Yep. Ini kau hina, Pak Bobom kau hina. Apa sih Bobom? Emang gue pikirin itu. Ini otak di mana? Mau gimana lagi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel, channel kesayangan Anda dan kita semua. Sahabat One Villa, bagi Anda yang sudah mensubscribe channel saya doakan Anda panjang umur dan murah rezekinya. Dan bagi Anda yang belum subscribe tapi sering nonton, saya doakan semoga Allah menambahkan imun kesehatan Anda dan menambahkan iman Islam kita. Sahabat One Villa, bertemu lagi dengan channelnya si Bombom Dut yang kali ini dia tidak setuju dengan konsep-konsep tentang ketuhanan yang selalu disampaikan oleh Mikana dan geng. Kalau ngomong Mikana dan geng berarti di situ ada Mikana dan kemudian ada Lina Wijaya, di mana mereka kalau sedang live itu selalu memakai hijab atau jilbab. Tetapi ketika mereka keluar rumah biasanya mereka memakai rok mini. Ya, kita pernah lihat ya Lina Wijaya itu ketika memakai jilbab dia itu pakai kaos lengan pendek ya, supaya hanya ditampilkan wajahnya saja, tapi kalau kelihatan semuanya ya bajunya itu biasanya lengan pendek. Ya itulah cara-cara oten yang menjelma supaya mereka itu kelihatan sok alim begitu ya, alim di versinya mereka. Sahabat One Villa, pertentangan antara konsep Tuhan yang disampaikan oleh pemeluk-pemeluk umat terjemahan ini tidak akan pernah rampung sampai kiamat kurang 2 menit. Kemudian kita panjatkan puji syukur dulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tidak ada gambarnya, Tuhan yang tidak ada patungnya. Gambarnya saja tidak ada, apalagi titiknya. Lalu bagaimana kalau ada Tuhan yang punya titik? Ya umatnya akan terus beradu pantun, sahabat Tuhan Villa. Ya seperti si Bombom dengan Mikana ini. Mereka lagi beradu pantun karena konsep ketuhanan yang disampaikan oleh Mikana itu menganggap bahwa Tuhan itu hanya satu, tetapi Tuhannya itu Yesus. Yang membangkitkan orang mati, Yesus. Yang menciptakan langit dan bumi, Yesus. Yang menciptakan Adam dan Siti Hawa itu juga Yesus. Nah, si Bombom tidak setuju dengan konsep ini. Bahwa si Bombom ini adalah betul-betul Trinitas. Ya, Trinitas itu artinya tiga Tuhan yang memiliki kesetaraan. Lalu, seperti apa sebetulnya video Mikana yang direaction oleh si Bombom ini? Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Mikana. Karena kalau saya yang menyampaikan, saya takut salah ngomong. Karena lidah ini tidak bertulang. Nah, mari kita simak apa yang disampaikan oleh Mikana yang lidahnya ini bercabang. Bukan, maksud saya giginya yang bercabang. Ya, kita harus eksklusif, kita harus ekstrim mencintai Tuhan Yesus. Karena ada firman Tuhan ya, bahwa Yesus Kristus adalah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain daripada Dia. Itu sesuai dengan dalil, nanti kalian baca Yesaya 41 ayat 4, Yesaya 44 ayat 6, Yesaya 45 ayat 5 sampai 6, Yesaya 48 ayat 12, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, Wahyu 22 ayat 13. Karena Dialah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan Yesus Kristus, nanti baca dalilnya ya.
Yesaya 48 ayat 12, Yesaya 44 ayat 6, Yesaya 41 ayat 4, Yesaya 44 ayat 6. Karena siapa yang awal dan akhir, dialah Tuhan Yesus yang telah mati dan hidup kembali. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mematahkan kutuk kematian kekal. Dia mati dan bangkit. Karena enggak ada siapapun yang bisa mati dan bangkit sendiri, ya, baik malaikat, baik nabi sebesar apapun enggak bisa, saudaraku. Tetapi kenapa Tuhan Yesus bisa mati dan bangkit sendiri? Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, tidak ada Allah selain daripada dia. Dialah pemilik kehidupan, saudaraku, ya. Tuhan Yesus berfirman di Ulangan 32 ayat 39. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Akulah yang meremukkan dan menyembuhkan. Makanya Tuhan Yesus itu adalah Yehova Rafa, Tuhan Maha Penyembuh. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa karena dia bisa mengembalikan nyawa manusia. Karena dia pemilik kehidupan. Ya. Tuhan Yesus itu dia sudah mengampuni kita. Allah-Allah palsu enggak bisa mengampuni dosa, enggak bisa membangkitkan orang mati, saudaraku. Karena itu pekerjaan Allah. Nah, Tuhan Yesus terbukti sudah mengampuni umat manusia. Kita baca di Matius 27 ayat 50 sampai 53. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, ya, ada yang bangkit, saudaraku, ya, dan mereka menampakkan diri dan sudah ada di kota kudus, yaitu di sorga, ya. Nah, seperti itu, saudaraku, ya, kota kudus itu sorga. Jadi itulah konsep yang digagas oleh si Bom-Bom, bahwa konsepnya Mikana ini adalah konsep yang salah. Bahkan Mikana barusan mengatakan Tuhan Yesus berfirman dalam kitab Ulangan. Loh, kitab Ulangan itu kan kitab miliknya umat Yahudi. Orang Yahudi atau Yudaisme, mana ada yang kenal sama Yesus? Enggak ada. Mikana bebas ngomong kayak begitu karena dia sedang monolog. Belum dia itu kemasukan orang Yudaisme. Kalau seandainya ada orang Yudaisme yang tinggal di Indonesia kemudian masuk ke TikToknya dia atau ke Zoomnya dia, habis Mikana itu. Mencret dia. Kasihan si Jones kan? Nah, si Bom-Bom ini tidak terima dengan pernyataan Mikana itu bahwa kalau semuanya ini adalah Yesus. Yang membangkitkan orang mati, Yesus. Yang mematikan orang hidup, Yesus. Yang menciptakan langit dan bumi, Yesus. Yang berfirman di dalam kitab Ulangan, itu Yesus. Bom-Bom ini enggak terima dengan konsep itu. Makanya kenapa di dalam penyalipan itu Yesus itu berkata Eli, Eli lama sabaktani. Bom-Bom menganggap bahwa di situ Tuhan itu ada dua. Karena Yesus berdoa kepada Eli atau memohon kepada si Eli. Berarti ada dua entitas. Nah, ini si Bom-Bom lebih jujur dalam menyampaikan trinitas sejatinya ini. Kalau si Mikana, kayaknya Mikana ini sudah mulai menjadi oneness, ya. Jadi oneness itu memang konsepnya persis apa yang disampaikan oleh Mikana. Nah, beberapa hari yang lalu Mikana mengunggah video dia sedang berada di gereja ortodok. Nggak jelas, jadi Mikana ini memang agamanya nggak jelas. Jangan-jangan dia juga nggak pernah ke gereja itu, ya. Jadi konsepnya itu semburat atau amburadul. Tetapi memang selalu seperti itulah Oten. Jadi sampai kiamat kurang 2 menit mereka akan selalu bertentangan satu sama lain. Nah, kemudian bagaimana reaksi lucu yang disampaikan oleh si Bom-Bom? Saya sampaikan si Bom-Bom ini lucu sajalah, ya, karena memang ketika dia itu marah, kita itu bukan merasa takut tapi merasa geli dan pingin tertawa begitu. Ya masuk gua aja deh cil lagi kan. Padahal dia marahnya kepada Mikana, ini serius, sahabat. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak. Sadarlah, bertobatlah. Bukan saya karena saya Trinitas atau Tritunggal. Kami tidak punya tiga Tuhan. Yesus adalah Sang Firman. Kalian baca Alkitab baik-baiklah. Besok, ya, finalnya besok. Besok saya akan bongkar. Mulai dari perjanjian lama yang kalian adakan-adakan itu. Yesaya 9 ayat 5, Yesaya 63 ayat 7, 8, 9. Yesaya 44 ayat 5, Yesaya 53, 52. Yesaya 48 ayat 1, Yesaya 44 ayat 6. Yesaya 48 ayat 11, 12. Kalian mau lari lawan saya? Ini hanya berani kuar-kuar di TikTok. Malikil Mikana geng, ngajar yang tidak benar.
pada waktu itu berkatalah Yesus, hello, Yesus ini bukan Bapa. Masa Bapa bersyukur kepada Bapa? Bisa ya Bapa bersyukur kepada Bapa? Bapa, aku bersyukur kepada Bapa. Gelo, nanti anak kita bilang, ih Bapa kita sudah jadi gelo. Mau gelo? Gue pikirin itu. Aduh, sekarang kita lari. Ini lebih bahaya lagi nih. Saya kasih Yohanes 14 ayat 23. Coba jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami, perhatikan, kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Coba tolong baca ayat ini baik-baik, saudaraku. Baca ya. Lihat Pak Bobo punya garis mus ya. Nah, dan kami, ini ada kata kami. Kami ini siapa? Hello? Hello? Nggak jadi juara. Allah pribadi kemanusiaannya. Kemanusiaannya itu ada tiga pribadi. Kadang-kadang just only sampai Pak Bob sudah ngelantur lagi. Kadang-kadang sudah dengar nih, just only ini kan apa sih ini sama gimana nih? Bikin sampai Pak Bob sudah kelepasan lagi. Aneh-aneh ini di Jesus Only ini. Masa di situ kan ada kata kami. Berarti kalau ada Yesus-Yesus, kami-kami ya. Berarti kan sudah jelas di situ ada kata kami. Karena Yohanes 14 ayat ke-16, aku Yesus akan minta kepada Bapa memberikan seorang penolong, Parakletos. Ayat yang ke-17-18, aku tidak akan memberikanmu menjadi yatim piatu. Nah, sekarang ada kata kami. Jadi hakikat itu satu Allah. Esa, iya satu Allah. Tapi pribadi ada tiga, ada Bapa, ada Anak, Roh Kudus. Ini bikin sampai Pak Bobo sudah bingung aku. Kumpul aja sama Decul di goa lagi kan. Begitulah kelucuan-kelucuan yang disampaikan oleh umat terjemahan yang dimana mereka ini masih bingung untuk menentukan konsep ketuhanannya. Alhamdulillah kita menjadi Islam yang konsep ketuhanan kita sudah selesai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu al-ikhlas. Subhanallah, subhanallah. Sahabat Wan Villa, saya sebetulnya agak sedikit ragu kenapa mereka ini saling bertentangan dan saling bersinggungan. Dulu ketika si Bom-Bom ini sudah memiliki subscribe sekitar 25.000 orang, itu Mikarna masih belum memiliki channel YouTube, sahabat Wan Villa. Tetapi kondisinya sekarang berubah. Mikarna sudah memiliki subscriber di channel YouTube-nya itu hampir 100.000 orang, sementara si Bom-Bom ini hanya berhenti di angka 35.000 subscriber. Bisa jadi si Bom-Bom sekarang lagi pansos. Kalau dulu Mikarna masih belum memiliki channel YouTube, biasanya Mikarna ini hadir di channelnya si Bom-Bom. Ya, si Mikarna lagi cari pansos waktu itu. Ketika si Mikarna sudah memiliki subscriber yang sangat besar, maka gantian si Bom-Bom lah yang pansos. Beginilah mereka akhirnya kalau menyembah manusia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat Decul. Jupe yang kalah kan. Tapi kok Decul yang masuk goa ya? Kok bisa ya?